unboxing sebuah kipas angin dari Etma. Bentuknya seperti ini. Ini warnanya merah putih, tapi ini saya memilih yang warna hitam. Hitam putih, dalamnya hitam putih. 46 in. Nah, ini. Jadi ini ada 3 varian. Yang warna putih, putih-putih atau transparan putih. Putih itu lampunya ya. Yang merah sama hitam. Yang sebelah sini, nah sama. Nah, ada apa saja di dalamnya? Kita unboxing. Ini kitab-kitabnya. Kemudian ini adalah tempat. Tempat lampunya, ini lampunya 40 watt. Ini nanti ada 3 warna mode lampu. Ini udah dipasang jadi ringan ya. Ini adalah bracket yang ditempelkan ke atas, ke langit-langit nanti di sebelah sana. Ini tutup bracketnya. Nah, ini dia remote control. Jadi kipas angin ini menggunakan remote. Nanti kita praktekkan. Ini adalah mesin remote. Ini dihubungkan ke listrik, yang listrik PLN atau AC yang warna merah putih. Yang ini ke kipas anginnya. Ini antena dari remote. Ini pengaman ya, jadi sambungan kabel diamankan dengan ini. Nggak perlu pakai selotip. Oh, sebelah sini ini tangkainya. Oh, ini per bautan. Ini baut untuk ke atas nanti. Oke, sudah kosong. Kita buka dalamnya. Oke, ini dia kipas anginnya. Tolong dipegang. Thank you.
Oke, pemasangan sudah selesai. Ini seperti itu bentuknya. Ini kalau di remote hidup lampunya, mati. Jadi dia ada level lebih terang gitu. Oke, ini yang high. Wis, udah pada lain ya. Itu yang level tinggi, ini yang mediumnya. Ini yang low. Jadi kalau dia mati, kipasnya akan melipat sendiri ke dalam. Kita tunggu sampai berhenti. Sudah semakin melipat ke dalam, mengecil. Semakin mengecil. Oke. Jadi begitu putarannya habis, dia udah menutup dengan sempurna. Jadi ini lampu.
kalau kipas aja. Coba yang low ya. Oke, ini review dari kipas angin Etma Mela.